Ini Bang Tengku. Inilah slip lidah ini. Itu slip lidah sebetulnya oleh kota itu. Dia mengedepankan gratis. Padahal undang-undang ECSR itu tidak boleh gratis. Undang-undang ECSR itu mengatakan syarat orang jadi peserta itu dua cuma. Ya, dia mendaftarkan diri dan membayar iuran. Ya. Jadi syaratnya itu mendaftarkan diri, satu, kedua harus bayar iuran. Nah, tetapi kalau dia nggak mampu, orang miskin, negara yang bayar. Jangan dibalik, gratis yang munculkan itu juga tidak mengikuti sistem. Padahal dia itu memakai sistem BPJS. Pak Wali itu dia memakai sistem BPJS. Karena kalau sistem BPJS itu keunggulannya dia portabilitas. Orang Medan bisa berobat di mana-mana pun di seluruh Indonesia. Kalau dulu model jam kesda, waktu perawatan dulu, dia memang bisa bilang gratis, tapi itu di Medan saja. Masuk dari Serdang udah tak bisa, masuk Tebing udah nggak bisa. Kan begitu. Nah, ini kan portabilitas itu prinsipnya. Jadi prinsipnya bayar iuran, nggak ada yang gratis. Salah dia mengedepankan, menonjolkan gratisnya itu. Nah, itu keliru di masyarakat nanti, wah. Orang yang sudah biasa kelas 1 pun, ah udahlah aku pasti kalau nggak apa-apalah. Memang kan prinsip BPJS juga begitu, bayar. Tetapi dari tanggung jawab negara, itu dalam undang-undang dasar loh disebutkan. Cuman ya, betul, betul. Karena kemampuan negara belum sampai situ, maka dia meng-cover lewat EBI saja. Itulah yang sebenarnya baru mampu ditanggung oleh negara. Tapi pada prinsipnya, negara bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Iya, betul, betul, betul. Tapi undang-undang JSN kemampuan itu mengatakan bahwasanya memang akhirnya tidak semua ini tanggul, yang miskin saja. Seharusnya semua. Itulah memang ada. Itu kan yang kemarin itu juga di kalangan masyarakat kan ada terpola dua ini. Tapi undang-undang JSN kan merujuknya ke situ karena tahu kemampuan keuangan negara. Itu tidak mungkin mengcover semua penduduk gitu. Iya. Jadi kalau begitu bisa dinyatakan pertama BPJS tidak ada yang gratis. Tidak. Undang-undangnya begini tuh harus bayar iuran prinsipnya. Iyalah, kan makanya Jai, makanya itu BPJS itu tidak ada yang gratis karena juga yang masyarakatnya yang gratis. Itu kan itu dibayar oleh Pemda. Pernyataan ke rumah sakit bahwa BPJS gratis itu tidak benar. Ya, dari mulai dia mungkin dipersempit gratisnya itu pelayanannya iya, tapi dia sebetulnya membayar. Sama orang itu asuransi, awak pegang private insurance. Apa misalnya asuransinya apa? Prudensial ya atau apalah ya. Ah. Kan kalau pergi ke tempat di mana rumah sakit yang punya jaringan private insurance itu kan gratis. Tapi dia kan bayar iuran. kan private insurance kan begitu. Ini social insurance. Social insurance itu yang bayar negara tadi bagi orang yang nggak mampu, orang miskin. Jadi begini, kalau aku lihat kemarin Bobby itu tampil dengan potongan pendek yang menyerupai TikTok itu. Dia ingin semacam memberikan bahagian etalase yang bahwa gratis. Kita orang hanyut, kita masih bayar tetap, semua orang bayar. Tetapi kemudian dia kasih harapan. Orang kemudian timbul harapan yang sangat besar. Wah, gratis. Ternyata di belakangnya tidak jelaskan. Jadi betul kata si Hasali tadi bahwa dia menyampaikan tidak komprehensif. Dia menampilkan sepotong-sepotong. Nah, sehingga ada salah persepsi di masyarakat. Itu bahasanya, itu bahasa promosi. Kalau dia bilang cuma menggantikan kartu BPJS dengan KTP, itu nilai promosinya nggak begitu kuat. Tapi begitu ada kata-kata gratis, itu kan agak sedikit bombastis. Ya, KTP gratis. Ah, cuma dalam implementasi tidak seperti itu, berarti kan kekecewaan kan. Besarnya harapan masyarakat terhadap kenyataan yang dialami tidak sesuai. Ini jadi bumerang untuk kalau tadi antisipasi enggak itu. Nah, itu persoalannya. Itu yang mau aku bilang tadi terus ya. Yang betul yang kau bilang bahwa ini kata-kata dari lupa ini. jadi dia janji. Jadi gini. Bang Aris. Ya. Jadi begini.
karena wali kota ngomong membumbung tinggi, maka OPD-nya nggak akan berani menjelaskan lebih lanjut. Karena nanti penjelasannya akan berbeda dengan apa yang disampaikan wali kotanya. Diam aja, sakit gigi semua. Seharusnya sebagai pejabat publik yang sifatnya teknis seperti itu dua orang, dua pihak yang omi itu suruh bicara. Suruh bicara itu BPJS Medan, Dinas Kesehatan, baru dia nutup. Dia menggarisbawahi, memberi penekanan dari apa yang disampaikan anak buahnya. Itu baru seorang pejabat pemerintah yang profesional. Dia ini kan karbitan. Soalnya dia belum berubah, Bu. Enggak ngerti dia itu. Bukan Gazali. Soalnya dia belum populer. Belum berubah. Dia kan belum berubah. Belum berubah. Belum kerut keningnya itu. Ada terkesan di sana dia ingin mengambil popularitas. Ya terkesan ya. Dengan kata-kata gratis itu. Tetapi ke belakangnya, itulah kita jadi pertanyaan juga sama kita aja jadi pertanyaan. Pertanyaan aku pertama itu Gazali adalah, apa bisa kita hanya bawa KTP? Bisa. Itu kalau itu kan? Kalau itu bisa. Karena nanti BPJS dia pegang NIK-nya. NIK itu kan ada di KTP. Ya. Ya kan? Ya. NIK di KTP nanti dia cek. Karena udah masuk dalam terintegrasi, sistem KTP dengan BPJS itu sudah terintegrasi. Kalau itu aku setuju sekali. Karena aku udah praktekkan juga itu. Tapi itu hanya berlaku di paskes ya. Paskes pertama di poliklinik yang tempat kita didaftarkan. Begitu. Tapi kalau sampai ke rumah sakit, mereka selalu meminta BPJS gitu. Nah, yang sekarang yang selalu menjadi permasalahan, di paskes pun dipertanyakan tentang BPJS ini. Manakah BPJS? Bang Halis, ada pengalaman real ya aku. Adikku itu sakit dari Aceh masuk ke PON di Jakarta. Aku sudah khawatir juga, dia ini dulu daftar nggak di BPJS gitu. Tetapi begitu dia masuk di IGD, begitu dibuka data, muncul nama dia. Cuma aku nunjukkan KTP. Oh udah, ini udah terdaftar gitu. Berarti dia tidak nunjukkan kartu BPJS, dia layani kok. Nggak ada kartu BPJS dia. Udah terintegrasi itu. Udah terintegrasi. Ya, tapi kau mesti pikirkan juga, itu kan kejadiannya di Jakarta. Yang sudah mahramnya sudah apa? Cuma di Medan kau bikin begitu. Tadi sakit kau. Lihat berobat ke rumah sakit. Ternyata sampai rumah sakit disuruh ke klinik. Suruh ke klinik minta rujukan. Sampai rujuk sampai klinik, karena BPJS-nya masih nunggak, nggak diperiksa. Kalau mau diperiksa harus pakai biaya umum. Ya terpaksa pulang, karena BPJS kan belum dibayar. Jadi ya udah pulanglah. Cuma statement yang dibilang wali kota itu bisa berobat menggunakan KTP. Cumanya belum jelas kayak mana. Maksudnya berobat gratis atau bisa berobat bawa KTP sama duit apa gimana, nggak ngerti saya. Mungkin itu mungkin statementnya ya kan. Bisa berobat ke rumah sakit seluruh kota Medan hanya membawa KTP dan uang mungkin gitu ya kan, atau BPJS aktif mungkin itu bisa. Cuma sekarang karena nggak ada uang dan BPJS-nya juga posisi nunggak 3 bulan, jadi pulanglah. Pulang ke rumah, berobat apa aja berobat di rumah. Ya, itulah. Kadang-kadang nggak bisa kita bilang, wah, bagus sekali statement Pak Wali. Ternyata belum jelas arahnya kemana. Bu Mahlid, justru ini kita harus uji coba. Yang menjadi komitmen politik itu kita asosiasi, kemudian kita bisa kalau memang tidak efektif kita gedor begitu, jangan kemudian ini ditarik balik apa ini komitmen ini. Nah, MOU tadi itu harus dimunculkan, jangan nanti perspektifnya gratis tapi kemudian nggak paham kita apa yang sudah terjadi kesepakatan antara Telkom Medan sama aku amanahkan sama Elvandala. Iya, gimana bang?
Untuk dobraknya itu kalau memang ternyata itu apa? Oh iya, kita semua mencobanya kan, nanti sekali lebih mudah kan. Kalau aku gini Elvanda, kalau aku nyarankan ya, tidak mengkonter, tidak, jadi artinya tidak terkesan menyudutkan lah, arti tapi membuat klarifikasi. Jadi membuat satu ya kan, klarifikasi yang penting. Yeah. Jadi ya, tenaga-tenaga yang ada baik dan lain-lain sebagainya mengklirkan persoalan. Ya. Kalau kita kepengen ini jadi tarik gitu loh. Jadi masyarakat juga yang terlanjur sudah hope-nya terlalu tinggi, oh begini ternyata. Dalam segi komunikasi dia lupa ya, ketika dia bilang gratis itu, dia itu ada dua askris, tanda-tanda bintang dua. Term on condition, sesuai term on condition. Kan begitu nih. Jadi dia tidak lakukan itu. Begitu kita percaya, kita datang. Lihat, di lapangan kita akan menghadapi masalah. Masyarakat menghadapi masalah. Urusannya lebih panjang, segala macam. Ada term on condition yang harus diikuti setelah dia mengatakan itu gratis. Jadi betul, Evanda, aku melihat bahwa hal yang disampaikannya ini, Ghazali, adalah euforia dia saat itu membawa kabar berita yang luar biasa, tetapi dalam pelaksanaannya masih tetap rumit. Maka itu kita undang Ghazali kemari untuk menjelaskan. Jadi gini, kenapa itu, kenapa Pemda berlomba-lomba membuat statement itu? Karena memang RPJM Kesehatan, RPJM Pemerintah sampai 2024 yang disusun oleh Bappenas, itu akhir 2024 itu 98% penduduk harus sudah universal health coverage. 98%. Jadi ini kan, ini dia kan ingin curi start. Nggak usah tahun 2024 lah. Akhir 2022 itu Medan sudah 100%. Karena memang ada berapa kota, ya provinsi yang sudah 100%. Jadi dia ini kan gak mau kalah. Nanti kan Aceh masuk 100% dulu ya. Sudah ada lama Aceh sudah. Kalau nanti ada acara pemberian penghargaan daerah kabupaten yang 100%, dia muncullah di depan ya kan. Jadi bukan lantaran menantu Jokowi ya saja, tapi dia juga punya prestasi. Tapi jangan lupa prestasi Medan itu bukan hanya itu aja, soal banjir, soal sampah, itu Medan nomor satu, soal sampah, nomor satu juara Indonesia sampahnya. Sudah itu gini lagi, aku amati juga perilaku masyarakat Medan ya, untuk menerima pernyataan seperti itu. Ini kan kalau orang Medan itu reaktif banget orangnya, jadi makanya pada saat bilang gratis itu harapannya besar betul. Aku kasih contoh, ini kan bahasanya si Bobby, ini kan bahasa ini, bahasa marketplace. Ongkir gratis, tapi begitu belanja gratisnya cuma 5.000 gitu kan biasanya. Ada kasus dulu makro buka di Medan hancur kenapa? Di Jakarta di mana-mana nggak hancur karena makro itu pada saat itu ya dia tulis harga gede-gede kemudian di bawah ada setelah PPN. Nah itu merasa dibohongin, tapi orang di Jakarta merasa itu wajar-wajar aja gitu. Nah orang Medan ini banget itu kayak gitu. Jadi dia memang betul itu kalimat gratis itu mendaya tarik, tapi kalau nggak dikelola jadi blunder. Macam-macam diskon 70%, mana ada tulisan up 70%, ada up to. Ini kan baru 3 hari ya, ini tanggal 3, kita memang belum mendengar ada persoalan-persoalan itu. Nah mudah-mudahan saja ini dapat dikejar dengan sosialisasi oleh Pemkot Medan. Nah karena kita nanti kita di ini juga kan berasumsi terus bahwasanya ini banyak masalah. Iya betul. Karena kita kan pengalaman begitu kan. Banyak sekali masalah-masalah teknis di lapangan yang memang tidak bisa diatasi. Nah, karena ini memang baru 3 hari efektifnya sejak 1 Desember, ini harus dikejar oleh aparatur Pemkot Medan menyampaikan ke masyarakat. Ini loh sebenarnya secara teknis. Jangan sampai tidak tersampaikan. Itu berbahaya. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat kok gratis gitu kan. Nah ini mudah-mudahan saya belum lihat juga memang apa ada di media sosial atau di laporan tentang problem ini. Apakah kemudian dia berpakai itu kemudian gagal berobat atau enggak. Saya belum ketemu memang. Tapi mudah-mudahan ini semangat jadi, bisa teraplikasi di lapangan. Tapi jadi Ananda, Ananda, jadi begini. Jadi kebijakan wali kota seperti ini harus garis lurus ke bawah.
harus intensitas membangun komunikasi dan sosialisasi kepada petugas pelayanan, para dokter, suster, bidan, segala macam petugas di puskesmas dan rumah sakit itu harus sama bahasanya dalam melihat kebijakan wali kota. Kalau sempat ada saja satu dokter atau rumah sakit yang berbeda dengan kebijakan wali kota, ini jadi blunder. Itu yang harus dijaga. Betul banget, Jali. Kita semua ini sebenarnya kekhawatirannya sama. Jangan sampai apa yang sederhana disampaikan kemudian aku rasa ini pelajaran bagi wali kota untuk membangun sistem komunikasi yang berkualitas. Itu yang harus dia tahu, dan dia belajar apa yang perlu, dan staffnya mendukung. Tengok, staffnya nggak ada yang mendukung ini. Dan wali kota beberapa kali blunder wali kota dengan pesan. Aku kan kalau bicara tentang khawatir nih tadi, masyarakat tentang khawatir. Yang paling khawatir itu rumah sakit. Kalau sekiranya ada pasien yang berobat di sana, mereka sendiri kan kita seperti apa dikatakan Panda tadi, belum jelas MOU-nya macam mana. Rumah sakit itu berpikir, sama siapa laku lagi nih? Ke Pemko langsung atau ke BPJS? BPJS sudah jelas juga kan ini. Ini kan jadi persoalan ribut lagi nanti kita di dalam tuh. Akhirnya karena kita sudah mau keluar, terpaksa bayar sendiri. Ya kan? Orang tuh masih berputar lagi soal itu. Siapa yang bayar ini? Karena tanpa ada begini aja banyak rumah sakit yang dulu yang tertunggak dibayar oleh BPJS sehingga tutup. Kan begitu, itu masalahnya juga jadi pusat. Masyarakat bahagia sebenarnya ini. Tertolong, ini salah satu solusinya kan begitu. Pujilah Bobby ini kan begitu. Tapi ini meresahkan justru. Ya kan, bahasa-bahasa ini meresahkan. Bisa lama kita menginap di rumah sakit gara-gara siapa membayar.